Sorry, Cok. Saya menyampaikan, saya mohon maaf atas kegagalan saya dalam berjuang melawan adiksi saya. Saya mohon maaf kepada yang terutama orang tua saya, Papa, Mama, pada rekan-rekan kerja, pada seluruh penggemar dan juga masyarakat Indonesia. Saya ingin sembuh dan sekali lagi saya minta maaf yang sebesar-besar. Bahwa itu cukup ya, tenang-tenang semua ya. Ya, dengan adanya satu public figure yang diamankan oleh Polres Metro Tanjung Priok. Memang benar, saya sudah membenarkan kemarin ada inisialnya adalah MR alias RL yang berhasil diamankan sekitar tanggal 4 Februari yang lalu. Juga teman-teman menanyakan ke saya kenapa baru dirilis, karena setiap pengungkapan itu harus ada pendalaman, kita akan terus melakukan pengembangan dan pendalaman sehingga memang nanti kalau sudah selesai baru kita sampaikan ke teman-teman gitu ya. Karena 4 yang lalu memang telah mengamankan satu orang MR alias SFR ini di salah satu apartemen di daerah Jakarta Selatan. Ya, salah satu apartemen di daerah Jakarta Selatan. Setelah memang awalnya adalah adanya laporan dari masyarakat. Kemudian ini kita kembangkan. Ya, kita kembangkan, kita profiling di sini dan berhasil mengamankan yang bersangkutan. Di dalam apartemen itu ada 3 orang. Oke. Dari pada saat kita lakukan penggeledahan, terdapat pada saudara MR alias RR ini ada barang bukti jenis ekstasi, narkotika jenis ekstasi sebanyak 3 butir ekstasi. Ya. Kemudian ketiga-tiganya kita kedatangan masuk ke Polres, kita lakukan pemeriksaan sesuai dengan protokol kesehatan. Pertama adalah mengecek untuk COVID terhadap ketiga orang tersebut. Hasilnya semuanya negatif, sehingga bisa dilakukan pemeriksaan lanjut. Untuk saudara MR dan RR, positif. Hasil tes urin positif mengandung metavitamin dan akutamin. Ya, seperti saya sampaikan. Dengan barang bukti yang memang ditemukan padanya, pada saudara MR, pada saat dilakukan penggeledahan dan kantong selanjutnya ditemukan ada 3 butir ekstasi. Untuk kedua rekannya, itu negatif. Sehingga tidak dijadikan saksi. Hasil pendalaman pemeriksaan terhadap saudara MR, dia mengakui memang yang bersangkutan itu membeli kepada seseorang. Melalui apa? Melalui pesanan mereka pakai perempuan diambil, dia transfer sendiri kepada pelakunya. Ini yang masih menjadi DPO, inisialnya adalah M. Kita masih lakukan pengejaran. Makanya kemarin sempat ada jeda berapa hari, kita masih mendalami terus dari mana barang haram ini dia beli. Nah sekarang kita masih berkembangkan lagi, mudah-mudahan segera kita bisa mengungkap pelaku yang menjual kepada saudara MR ini.